Permisi Mbak. Permisi Mbak. Oh iya, mau beli es ya? Iya, mau beli es Mbak. Loh, loh. Ina, bukan Ina ini, saya ini teman kita dulu, Ina sama Yuli. Iya. Iya, betul. Dia kan dulu kaya raya. Kamu bilang aku kasar, gimana nggak sebel kamu banyak ngomong? Kita aku tuh kesini haus. Kan mau beli, nggak mau gratis, meskipun kamu temen, kita bayar kok. Lihat aja siapa yang datang. Ya, bukan mau beli. Beli. Loh, yang? Udah beli yang? Ya. Duh. Yang? Apa? Kamu mau ikut nggak? Aku mau ganti oli nih mobil. Oh, iya deh aku ikut aja. Soalnya aku mau sekalian ngambil pesanan bedak. Oh, ya udah, ayo. Ya udah. Nanti kamu turunin aku di itu depan deket bengkel di depan. Loh, kamu enggak mau ikut ke bengkel? Enggak, biar aku sekalian di sana. Nanti kamu kalau udah mau pulang kamu jemput aku lagi. Oh, ya udah. Bentar aku ambil tas dulu ya. Iya. Ini Pak Sodik mana sih? Pak Sodik? Ya, Pak. Oh ya, Nek. Mau ganti oli mobil ntar lagi. Sekalian servis aja, Pak. Mobilnya udah agak... Oh iya, lama kali. Udah hampir 1 tahun. Oh ya udah. Yang? Mana ini istriku ya? Iya, yang bentar lah. Aku masih servis. Oh iya, sekalian ambil jaketku. Jaket? Jaket. Oh, ya udah, kamu panasin aja mobilnya. Oh ya. Kamu udah siap? Udah, ayo jalan. Oh ya udah, yuk. Nanti gimana? Ya udah, kamu nanti jemput aku di sini lagi. Kamu lama nggak? Ya mungkin kalau nggak rame sih setengah jam. Ya udah, nanti kamu kalau udah otw ke sini kamu chat aku deh. Ya udah. Ya udah, hati-hati ya. Yang. Oh, ya. Hati-hati ya, Pak. Mari, Bu. Iya. Aku langsung ke rumah Mbak Mary aja deh. Untung aja aku kebagian bedanya. Mas Riko katanya udah otw di sini nih. Tapi mana ya? Kok masih belum sampai juga? Ya udah, aku tungguin aja deh. Tapi kayaknya ini panas banget ya di sini. Ah, itu ada ya penjual es buah tuh. Kayaknya boleh banget deh minum es buah sambil nunggu Mas Riko. Jadi aku kesana aja. Tapi kalau aku beli es buah diminum di sini, nanti Mas Riko udah masih banget. Repot minum. Yaudah aku bungkus aja deh. Sekalian beli buat anak buah di rumah. Mas? Iya, Pak. Beli es buahnya dong. Oh, berapa? Bungkus? Dibungkus tadi minum sini, Pak. Bungkus aja, Mas, 5 ya. Oh, iya. Ditunggu ya, Pak, ya? Iya. Ini lah. Aku harus kabarin Mas Riko nih, soalnya takutnya dia nggak tahu kalau aku ada di sini.
Halo sayang. Oh ya, kamu udah di mana? Oh, hampir sampai ya. Nanti jemputnya kamu agak ke selatanan dikit ya. Aku lagi ada di tempat es buah nih. Iya. Ya udah, hati-hati ya. Ini Mbak, sudah Pak. Oh, iya iya Mas. Berapa Mas? 25 Mbak. Loh, nggak ada uang pas Pak? Nggak ada Mas. Oh, kalau gitu saya angkat cukup dulu ya Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya, sekarang ngapun itu ya Pak. Oh iya iya iya. Nanti kalau ada yang beli gimana Mas? Ya, disuruh tunggu aja. Bentar. Oh iya iya. Sudah Pak. Panas banget. Nih, mumpung ada yang jual. Seger nih pasti kalau siang-siang minum es buah gini. Ya, seger lah. Panas banget nih, Pak. Permisi, Mbak. Permisi, Mbak. Oh, iya, mau beli es ya? Iya, mau beli es, Pak. Loh, oh. Ina, bukan iya, Ina. Saya ini teman kita dulu, Ina sama Yuli. Iya. Iya, betul. Dia kan dulu Kaya Raya. Apa kabar kalian? Udah lama kita nggak ketemu ya? Ya baik lah. Baik lah kabar kita. Ngomong-ngomong kamu sekarang jadi ini ya penjual es buah. Kenapa kalian kok nggak mau salaman sama aku? Ya jiji aja. Jiji aja. Iya kalau dulu dia Kaya Raya. Sekarang kan dia udah bangkrut. Ternyata ngapain kita? Jadi penjual es buah sekarang. Dia. Penjual es buah? Iya. Ya, enggak. Aku di sini cuma nungguin penjual es buah ini karena dia lagi nuker uang. Hari gini masih jelas barusan kamu bilang kita mau beli apa, berarti kamu penjualnya. Berarti dong. Kamu uang penjualnya. Aku cuma tadi dititipin sama penjual es buah di sini. Soalnya dia lagi nukerin uang. Soalnya tadi aku bayar dan uangnya itu nggak ada kembalian. Kamu percayain? Percaya sih, dititipin kan dia pembantunya gitu. Kalau aku sih nggak percaya. Mungkin dia udah bangkrutin. Cuman dia ngeles aja, malu sama kita. Kalau dulu kan dia cewek paling tajir di sekolah kita. Paling enggak wow denger gitu. Ya, aku bilang, aku percaya kalau dia itu pembantunya tukang es yang dititip. Atau jangan-jangan dia udah nikah. Dia kan bangkrut, terus suaminya penjual es gitu. Iya, jadi jualan es gara-gara nikah muda gitu. Iya, kasihan, Sel. Kasihan banget hidup kamu. Ih, kalian kalau ngomong ya, lemes banget mulutnya. Tolong dijaga ya omongannya, gak baik loh. Terus yang bilang kita baik siapa? Ya teman-teman kita yang selevel sama kita kan. Kita baik sama orang yang selevel sama kita, bukan orang rendahan kayak kamu. Gini loh Sol ya, sebenarnya kita tuh gak jahat kok. Cuman kaget aja, heran aja gitu ya. Sally dulu yang wow, super kaya, paling oke di sekolah kita. Tiba-tiba aja jadi jatuh bangkrut jualan es gitu kan. Tapi kayaknya masih ada deh sisa kekayaan dia yang belum dia jual tuh. Dan brandednya masih belum dia jual. Kenapa nggak kamu jual aja buat buka usaha yang kayak butik apalah gitu. Iya gitu, jadi kan cukup lah gitu. Kamu nggak malu ya Sally? Kalian ini ngomong apa sih dari tadi? Kalian nggak mau dengerin aku kan dari tadi? Kalian main nyerocos aja, aku udah bilang aku di sini tuh cuma dititipin aja. Lah Sel, kamu nggak usah ngeles gitu. Kamu terima kenyataan gitu, kalau kamu udah bangkrut. Udah lah Sel, penting kamu bikinin kita berdua itu esnya yang enak ya. Nggak usah banyak pelong-pelong, ayo ke sana. Loh, aku nggak bisa melayani kalian. Masih banyak ngomongnya, cepet. Kalian ini kok kasar banget sih? Kalian duduk aja dulu di sini, tunggu penjualnya datang. Kamu bilang aku kasar, gimana nggak sebel kamu banyak ngomong? Kita aku tuh kesini haus. Kan mau beli, nggak mau gratis. Meskipun kamu temen, kita bayar kok. Lagian kan kamu butuh kan? Pastinya kamu kan butuh uang kan? Karena jualan ini. Aku haus, harus cepet-cepet. Ayo, kamu mending. Aku nggak bisa. Emang aku takut ada yang salah nanti. Kamu kan tinggal ngambil kayak gini ya, gak usah malu. Udah ya kalau dulu tangan kamu tuh halus banget, gak pernah pegang panci penggorengan ya. Halo Sally, hari ini kamu terima kenyataan, udah kamu gak usah gengsi gitu. Aku gak gengsi, kan emang aku bukan punya aku ini, bukan punya aku. Bukan punya aku, cepet lah. Mending kalian duduk dulu deh.
Bentar lagi masnya juga datang kok yang jual ini. Pelamaan banget. Eh kamu gak usah nunggu suamimu lah. Mending kamu aja. Eh kamu gak usah gengsi, tenang aja. Aku gak sama Ina gak mungkin cerita kok sama teman-teman. Kok suami aku? Kalian lucu ya, gak mau dengerin aku ngomong. Kalian jangan nyerocos seperti itulah. Kalian kan gak tahu kenyataannya. Gak mau percaya juga kan dengan omongan aku. Eh, Sel. Kalau misalkan ini bukan penyamu, udah dari tadi ada penjualnya di sini. Nah, lo buktinya nih kita udah lama di sini kok nggak datang-datang. Makanya ini dititipin ke aku. Kamu jangan menghina pekerjaan ini ya. Eh, yang bilang menghina itu siapa? Aku kan kesini kan mau beli. Tapi kamu nggak mau melayani kita. Ya, kita nyerocos lah, orang kita haus juga. Ya, tapi kalian ngeledekin aku, soalnya aku lagi di sini. Kan kamu yang kira aku penjual. Kita tuh ngeledekin karena kamunya tuh nggak mau buatin kita minum, padahal kita kan mau beli kesini. Kan kamu udah bikin kesel, apalagi panas-panas gini, emosi kita tambah naik loh. Nggak tahu ke udara ya, coba lihat di atas tuh. Panas enggak? Panas. Ya, kalau memang kalian keburu, ya udah cari di tempat lain aja, bisa kan? Bukan? Ya, menyalah sekarang ini. Gimana kamu nggak mau kita marah-marahin? Kamunya sendiri yang nggak mau layanin beli kita. Beli tuh raja. Kamu nggak mau punya uang ya? Ya, kalian tetap aja ya, sok berkuasa di sini, sok kaya juga, kamu yang nolak rezeki. Jangan-jangan dia itu malu ya, atau mungkin dia gak mau, ini loh, sok-sokan gak mau ngelayanin kita, gara-garanya dia kan malu. Malu sih malu Yul, tapi kan kita mau beli. Kalian semakin ngelunjak ya. Iya, mas. Iya tuh, kenapa? Mau beli kayaknya. Lihat aja siapa yang datang. Iya, bukan mau beli. Beli. Loh, yang? Cepet. Udah beli yang? Ya. Ini temanmu. Iya, teman aku. Mas, kamu mau beli es juga? Enggak, ini istriku tadi katanya mau beli es buah. Emangnya kalian enggak tahu kalau Mas Riko ini suami aku? Oh iya, lupa. Dulu aku enggak ngundang kalian waktu nikahan aku. Nah, iya ini istri aku. Ya udah yuk, pesanan yang panas nih. Sel, beneran tapi ini suami kamu, Sel. Kalian nggak percaya? Kamu nggak bangkrut ternyata, Sel. Siapa yang bilang aku bangkrut? Kan kalian yang dari tadi bilang aku bangkrut. Jadi orang kaya kan? Oh iya. Mas, ini aku udah beli, tapi tadi penjualnya masih nuker uang, katanya gak ada kembalian gitu, jadi aku nungguin di sini. Kok gak? Kasih aja kembaliannya. Ini sudah jam kantor ibu. Bentar mas, kenapa? Kok gak kasih aja kembaliannya? Ya, gak tahu tadi masnya bilang mau cari kembalian. Ya udah, ntar bilang kasih aja ya, gak apa-apa. Iya, tapi tadi ini loh, dititipin ke aku. Bentar nunggu dia balik lagi ya. Tadi datang dua teman aku, dia di sini menghina diranya aku jual es buah. Emang ada yang salah apa yang dari pekerjaan es buah ini? Ya gak ada yang salah lah, kan pekerjaan ini ya hitung-hitung banyak untungnya lah. Mau saya potong bos, saya mau permisi nunggu di mobil ya bos. Iya kan emang banyak untungan ya yang. Lagian ini mereka kenapa sih? Kalian tahu nggak? Pekerjaan es buah ini omsetnya bisa melebihi pekerjaan kantoran. Kan kamu orang kaya, kan kamu ada di sini. Ceritanya kita kan mau beli, terus kamunya nggak mau melayani. Ya, maaf ya Pak ya, lama nunggunya Pak ya. Oh iya nggak apa-apa Mas. Ini baru dapat banyak toko dagang kecil. Ini Mas yang jaga ini. Oh iya Mas. Iya yang. Kenapa Mas? Oh ini Pak dari cari ukuran susah banyak, nggak ada banyak yang dagang kecilnya. Nggak apa-apa ambil aja. Oh, udah lah Mas, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa Mas, ambil aja Mas.
kas lah, Pak. Iya, Mas, ambil aja enggak apa-apa kok. Oke, Mas. Mas. Ya, Mbak. Kan ini masnya yang jual. Oh iya, ini saya sudah lama jualan ini, Pak. Loh, Mbak mau enggak? Nanti saya traktir kok. Enggak usah, Mas. Cuma ya kita mau minta maaf ya sama Seri. Iya, enggak apa-apa. Karena kita udah salah paham. Iya. Bangkrut itu. Ya nggak apa-apa, aku maafin. Oh ya, lain kali kalian tuh kalau mau menghina seseorang tuh dilihat-lihat ya. Takutnya ada orang lain yang kesinggung. Untung aja aku yang dihina, bukan penjual es buah yang asli yang dihina. Ya sih, Sel, kamu tuh sebenarnya baik banget ya. Memang dari dulu kamu orangnya baik. Ya, minta maaf ya, Sel. Iya, nggak apa-apa. Tolong diingat lagi ya pesanku tadi. Ya udahlah, yang ini kan udah selesai urusannya ya. Yaudah, yuk. Aku harap kalian bisa berubah ya. Iya. Assalamualaikum.